Satuan Tugas Citarum Harum ngalakonan operasi tangkap tangan ka warga di Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Minangka tarekah pikeun mertanggungjawabkeun laku lampahna, eta oknum ditibanan sanksi tandes nya eta memeres walungan Ciateu jero 2 minggu, sarta menta tanda tangan warga, bari ngawegan pangaruh warga sangkan henteu miceun runtah ka walungan. Subsektor 14 Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 22 ngalakonan operasi tangkap tangan atau OTT ke warga Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, anu katohian micinan runtah ke anak walungan Citarum. Satu tas nyorang koordinasi eta salah seorang oknum warga anu ngarana Ayi Juhari, ditibanan sanksi nyaeta mersihan anak walungan Citarum, sarta memeres runtah dina jaring anu dipasang di Ciateu salila 2 minggu. Lianti meresihan walungan Citarum dirina oge ditibanan sanksi kermenta tanda tangan warga di sabudereun Panganjrekanana, anu niti 138 kepala kula warga, bari ngawewegan edukasi ka masyarakat, sangkan ulah miceun runtah ka walungan turta sarendeg saigel ngarojong program Citarum Harum. Dari tertangkapnya warga tersebut, kami laporkan kepada satuan atas, yaitu kepada dan sektor yang dikomandani oleh Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik. Termasuk dengan kronologis kegiatan kami sampaikan kepada beliau, sehingga setelah kita adakan koordinasi dengan pihak satuan atas, akhirnya kita putuskan bahwa yang bersangkutan akan kita beri tindakan berupa sanksi sosial. Sajroning kitu, Ai Juhari ngaku karena kesalahanana turta ikhlas ngalakonan hukuman. Kiwari dirina leuwih sadar turta boga karep ngaedukasi warga keur ngarojong program Citarum Harum. Untuk warga masyarakat yang lainnya, agar supaya untuk melestarikan kelestarian sungai Citarum ini. Tapi kayana Ai Juhari keur memejehna ngalakonan hukumanana sarta omber mangsa hukuman salila leuwih ti saminggu nu bakal datang. Eta sanksi bakal dilarapkeun ka sakumna oknum anu miceun runtah kana ngamalirna walungan Citarum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.